keperluan abang? Bisa diubah, tapi abang banyak-banyak istighfar. Iya, sama lah nih kakak juga. Banyak-banyak istighfar. Saya bukalah makna istighfar. Astagfirullahaladzim aladzim la ilaha illallah khairul qulimatullahi ya Allah ampunin aku, koma hidup, berdiri sendiri, bahkan menghidupkan. Di situ maknanya mau keturunan, banyak-banyak istighfar. Ya, mau berlindung, mau mohon ampun, mau harta, pokoknya semua tentang istighfar saja. Amalannya banyak, jangan emosi, jangan ada dendam. Itu pantangannya. Ya, ini saya buka sama abang emosi apa ketinggian ini, maaf gua saya bingung abang lah. Saya koreksi di surah Muhammad. Ini kan saya buka, ini ada yang ganggu sedikit antara berdua. Makanya ada sih gunjang ganjing di situ, ada hubungan goibnya. Kalau medis itu urusan medis. Tadi saya tengok tip-tip medis goib. Maksudnya teman-teman tapi itu cuma ada yang malah. Si kakak ini ada satu sosok abang minta api. Maka dari mulai kejantannya sampai ke batinnya sampai ke kepala abang itu apinya marah bang. Abang pemarah, temperamen. Iya, ini maaf saya buka pribadi sedikit aja saya hati. Namanya kita kan untuk biar paham untuk mengurus sembah. Ya Allah. Cuma abang mau kakak bersih perlu yang saya bongkar. Nggak kesana lo di belakang sana. Ya ini betul-betul ya, jangan tuh main-mainan ya. Ya, ya ini abang yakin, kakaknya yakin. Ini lah yang mahal. Kalau buat saya itu kiriman sama kakak terlalu santai nih sebenarnya. Dia kunci namanya, kunci. Dia kunci banyak, dia kunci. Orang ini kan dia supaya yang satu mengotot sama-sama nih, ini menghancurkan lah ya. Perang menghancurkan. Iya, panas namanya. Ada yang senang lah. Iya, insya Allah istighfar kakak pun gitu. Iya, kakak akuilah kesalahan-kesalahan kita apa yang kita buat. Baru kita mohon ampun. Nama tapaku, ya Allah ya Rabb, ampuni segala kesalahanku. Kau Maha tahu, mau kusengaja maupun tidak kusengaja, ya Allah, dari bumi sampai langit, sekecil apapun kesalahanmu tidak bisa kau sembunyikan, kata Allah. Akuilah, sekecil debu pun, barulah kita beristighfar. Ya, apa yang kita inginkan Allah sudah tahu. Apa yang kita butuhkan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu normal dua-dua, cuma ada mengalami gangguan ya. Iya, ada gangguan makhluk. Iya, tapi kalau tadi alamnya aja saya suruh medis. Oh, iya. Yang satu api semua. Yang kaum wanitanya ada makhluk di rahim. Biasanya ada lingkaran rahim bayi itu. Oh. Ini ada berdiri di situ gangguan juga. Allah. Itu menurut pengalaman yang sudah puluhan ratusan yang kita pegang. Bekusuh udah semua ya. Semua udah kami jalan. Udah cek sana sini ya, udah 3 tahun ya. Iya. Allah, belum rezeki ini. Belum rezeki. Plus jalan setahun nikah. Baru kami cek ke dokter. Kok belum gitu kan? Cek dokter dikasih obat. Aku enggak pengen gitu. Jadi abang ikhlas itu, abang mau saya buka ya. Kesabar. Oke. Kakak isi perhatian ya.
cuma mengangkat ini kalau istighfar aku cabut ini. Aku sekalian ya Allah ya Rabb, ampuni aku ya Allah, apa yang membuat salah aku mengakui dulu kepada Allah SWT. Ini namanya hawa dunia, hawa nafsu dunia, nah itu banyak kenangan. Luar biasa ya Allah, harus betul. Mau pernah tahu gak? Kakak, panasnya suaminya, coba tangan di sini. Ini kakak baca Al-Fatihah. Kontak. Panas sekali pak. Inilah yang perlu dirasain. Luar biasa. Insya Allah nanti simbaknya ini itu makhluk itu kita geserlah dengan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama ini rahim. Kalau menurut batin saya selalu melihat wanita itu rahimnya itu ada cahaya melindungi gini desa bulat di dalam. Ini maaf nih, kenapa ada ini pernah nggak minta sama orang pintarnya? Untuk jaga badan. Nah ini kan pribadi gue. Apa ini jujur aja nih? Ke daerah Batang Kulis, mau ke Pantai. Nah, apa katanya? Emang ceritain sama yang penyakit. Iya. Terus diobatinnya lah pakai. Ada jeruk nipis, ditaruh di sini. Maksudnya dia sambil ngobatin itu kan, udah bersiap baru coba rasa, dan nggak lendir-lendir gitu lah. Terus dikasih ini. Ada bukti lendirnya pak? Ada. Terus dikasih biar nggak ada diganggu lah gitu katanya kan. Tempelkan. Apa? Betali. Apa namanya di jimat disambungkan? Ruang kasih berwarna. Tujuh warna. Benang warna lah. Benang warna, tiga warna. Kan udah satu mantra kan. Ah, itu jimat namanya. Iya, jimat itu yang diakui jin simam. Setiap jimat ada jin yang nama. Jadi dia nempel. Kan udah ketahuan itu. Nah, makanya akhirnya kalau buat saya jadi penghalang. Jadi mulanya kosong, karena dikasihnya jadi berisi. Iya. Nah, tidak, karena itu keyakinan ya. Kita tadi kepada jimat, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya buka nih, itu kan ngaji kan. Jangan kau duakan aku, kata Allah, walaupun itu ciptaan itu sampai sekali saya cuci itu. Apalagi warna. Maaf ini, saya bukan dukun. Saya larangi semua yang namanya penangkal-penangkal. Susu-susu tak ada sama saya. Hanya tauhid lah, la ilaha illallah. Tuhan pun tiada buat saya. Kecuali Allah. Kenapa yang dibilang orang enggak mikir gitu. Bukan saya salahkan kalian. Kalian ini bukan saya salahkan, cuma saya luruskan. Karena kalian mau apa aja, suruh nyelam ke laut, mau kalian mau. Namanya kita mengusahakan, tapi jangan, ambil aja di Al-Quran. Istighfar banyak-banyak, mau rezekinya, mau anaknya, keturunannya, itu istighfar. Nanti mbaknya suruh buka surah Muhammad aja. Insya Allah apa di sini. Kalau yakin dengan kami, yakinlah dengan Allah. Jangan lari dari syariatnya Rasulullah dengan hakikatnya Rasulullah. Saya nggak mau dengan jimat. Karena kata Allah itu pesannya buat kita. Jangan kau buatkan aku, walaupun itu ciptaanku sampai sekalipun ayat suci. Jangan dibuat ayat ini. Jangan buka pintu. Sudah digagalkan penangkap, jimat. Malaikat pun tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Alhamdulillah. Iya. Ya Allah, ya Allah, beri petunjuk ya Allah. Ampuni kami ya Allah, lindungi kami ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami dari gangguan jin dan manusia yang menjangkiti atau menzalimi kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, apapun yang ada makhluk di dalam diri kami ya Allah, yang tidak kami ketahui ya Allah. Kau yang maha tahu ya Allah, yang untuk menyesatkan kami, yang melupakan Engkau ya Allah. Sirnakan ya Allah, kembalikan kepada kami. La ilaha illallah, astagfirullah, la haula wa la quwwata illa billah. Simbah ini bang, ada juga keturunannya itu, saya tengok di belakang mau masuk.
Dan orang tua tinggal di Padang ya? Baru-baru ini. Oh. Hampir 2 tahun. Itu simbak pun ada juga mau ikut dari keturunan itu. Wakai. Iya, di belakang mbak itu ada satu sosok nengon saya. Mbak suku Minang ya? Bapak Minang, mama. Asli ya Bapak? Melayu. Melayu Jawa. Pak Mama. Allahu Akbar. Kalau itu ya yang penting kan bukan dituntut. Bukan dituntutnya itu urusan Allah ya kan? Iya. Siapa dia belum dia cok tes lagi mbak panas enggak? Panas enggak? Udah mulai sejuk, udah berkurang kan? Terus saja. Terus saya istighfar. Terus istighfar itu melebur dia. Istighfar yang mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mbaknya sama abangnya 11-12. Sama juga bang, ada sangkut paut juga. Emosi juga. Ini banyak dimandik-mandikin ini bang. Oh, banyak minta-minta. Iya, iya, ini banyak dimandik-mandikin. Mandi bunga, iyalah tadi mandi macan kera. Oh iya, ada cerita tadi ya. Iya, mandi bunga macan kera. Itu jadi apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, maaf ya. Allahu Akbar. Ini dibuangin dulu nih, kodam-kodam yang tak baik. Auranya api. Hangat. Alhamdulillah untungnya gak bergaduh aja. Karena jarang ketemu. Panas, jarang ketemu. Oh, makanya ada kangen-kangen. Iya. Ya. Udah rapat aja kayak seminggu sekali ketemu. Sehari-hari dicanggil. Kok tiap hari kalau gak perang? Mbaknya ini auranya ketutup habis. Nih, kita bongkar dulu sini. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah ada mbak lagi mandi-mandi bunga ya mbak ya. Jangan pakai penangkap. Ini sudah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatinya, dibukakan Allah pintu hatinya. Terang, masuk ke dalam betul-betul batinnya melihat ya. Terang, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ampuni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kodem-kodemnya dimandiin. Pinggangnya itu pun garis merah itu bekas penangkal. Nah itu. Nah ini kena dia di dua tiga. Itulah coba banyak dimandikan ya kan? Gak boleh. Makan ini nggak main-main nih. Ya Allah pun melihat juga bang. Dibukakan Allah, saya tengok saya hatinya berputar-putar, berputar-putar ya mbak. Terus pejamkan matanya. Hidupkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pejamkan mata, jangan dibuka, biar cahaya. Bersihkan semua ini yang bekas dimandiin.
ya kesucian bukan air bunga, tapi dengan air wudunya, dengan hati yang suci, maka sucilah air wudu itu. Jadi cahaya manusia itu jadi malaikat, itu menjadi kesucian, keyakinan, keimanan.